Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rusli Gaming. Oke, let's go teman-teman. Di konten kali ini kita bakal review gameplay dari Turi yang CM dari event Titan, teman-teman ya. Dari ini player CM ini mungkin belum banyak yang pakai, jadi makanya aku bakal kasih lihat ke kalian gameplaynya Turi seperti apa. Mungkin kalian pengen beli CM tapi yang budgetnya luar cukup mahal dengan gameplay yang bagus. Di sini aku bakal perlihatkan kalian gameplaynya Toure. Kalian lihat sendiri dan nilai juga sendiri apakah Toure ini W atau L, teman-teman. Tapi sesuai yang aku sudah review kemarin di match sebelum aku buat konten ini, untuk Toure bagus banget ya. Jadi di sini aku bakal kasih lihat lagi untuk gameplaynya Toure kepada kalian semua. Oke, teman-teman, kita langsung mungkin sebelum kita ke inti videonya, kita bakal lihat dulu untuk di market ya. Untuk harganya Toure yang terutama kita lihat dulu harga Toure. Di sini Toure aku sudah beli kemarin. Bukan kemarin ya, tapi tadi. Tadi itu mungkin di jam 8 jam 9 dia sudah merah ya, teman-teman. Dia udah merah. Dan di sini Toure sekarang yang beli ada 4 orang dan yang jual ada 1 orang ya. Jadi ini kesempatan kalian buat cobain untuk gameplaynya Toure seperti apa juga, teman-teman. Dan di sini aku bakal memperlihatkan kalian gameplay Toure seperti apa di konten kali ini. Oke. Selain ada Toure, kita bakal lihat juga untuk player-player yang ada sekarang, yang ada di market sekarang, untuk harga-harganya. Untuk yang dari Star Pass ini Henry pastinya biru. Tapi gameplaynya Henry itu sangat luar biasa. Jadi kalau kalian yang belum dapatin, yang belum ngeklaim di Star Pass atau belum beli ya, maksudnya belum beli Star Pass ataupun tidak beli Star Pass, kalian ada dana lebih, LW Henry itu cukup bagus, luar biasa lagi ya, bagus Henry. Jadi selain itu ada juga untuk Neymar juga di sini. Neymar yang jual sedikit doang, ini juga bagus. Rudiger juga bagus, yang jual juga sedikit, nggak terlalu banyak. Vinicius Junior juga, ini Vinicius Junior sabar ya. Oke, jaringan. Oke, let's go. Vinicius Junior biru bahaya tapi tidak terlalu banyak. Ini juga gameplay yang bagus kalau kalian mau coba gameplaynya. Kalau aku sih Forlan nggak usah, mending Voler ya, mending Voler. Kalau kalian mau beli ST, mending Voler aja, teman-teman ya. Let's go. Untuk Asian PR baru juga barengan sama Toure juga. Di sini dia 99. Beda sama Toure. Toure malah merah duluan ya. Toure malah merah duluan. Ada Raul di sini. Raul juga merah sangat ya. Untuk Haaland di sini ada luar biasa Haaland. Jadi untuk kalau coba-coba player sekarang ini, aku rasa WWW aja sih, karena udah bisa kita beli. Tapi kalau mau dijual tidak terlalu susah karena yang jualnya nggak banyak, teman-teman. Tinggal ikutin jam reset pastinya mungkin bisa terjual ya. Oke, untuk itu kita sebelum itu kita langsung aja ke bagian acara langsung dulu. Untuk dimisi dulu kita bakal klaim dulu sebelum kita ke inti videonya, untuk melihat gameplay dari si Toure ini seperti apa, teman-teman ya. Jadi aku kasih lihat kalian gameplay ini biar kalian tahu juga gameplaynya Toure seperti apa, apakah layak dibeli atau tidak. Oke, kita klaim dulu sini untuk di bagian event Titan ya, di bagian misi Titan, misi harian Titan Trophy. Oke, buat kalian semua intinya jangan lupa kalian klaim yang di rekruter misterius, karena hadiah berikutnya itu OVR 115 UTOTS. Jangan sampai kalian kelewatan ya, bahaya banget ya, karena itu gratis 115. Mungkin ada dari kalian pengen dapatin apa ya, dapatin Haaland atau enggak Mbappe ya kan. Kalau aku mungkin kecuali kalau yang 115 itu aku pengen dapat, kecuali ya, ini kecuali Musiala dan juga Lewandowski ya, aku tidak suka. Selain itu bagus semua. Intinya jangan kasih aku Lewandowski, jangan kasih aku Musiala, itu aja deh.
Mungkin kalian pengen dapat siapa, mungkin kalian bisa komen di bawah juga teman-teman ya. Kalian bisa juga komen di bawah kalian pengen dapat siapa. Ini dia, siapa dia ini yang kita dapatkan. Oh, ini bukan player, I'm sorry Gima. Oke, dan di sini untuk info selanjutnya ini adalah Ronaldinho ya. Ronaldinho 112 teman-teman. Ya, terbuka dalam 3 hari lagi. Oke. Kita lanjut ke bagian acara langsung. Oke, acara langsung Lazio. Acara langsung di bagian Titan Trophy ya. Di sini juga tiap hari kita bisa klaim-klaim juga yang gratis-gratis di sini teman-teman. Siapa tahu kalian juga hoki teman-teman ya. Mungkin ada juga orang-orang mungkin banyak juga orang yang dapat player bagus juga di sini, lumayan ya. Kayak kita let's go juga teman-teman, siapa tahu. Oke, nah di sini sering dapatin itu barang transvertian, dan itu sangat-sangat perlu banget ya. Soalnya transvertian sangat-sangat perlu. Coba kita ke bintang retro sekarang itu masih sama seperti biasa. Oke, kita klaim dulu ini. Berarti hadiahnya selanjutnya yaitu ini ya. Ini tidak usah kita klaimnya. Kalau ini kita nggak bisa lagi. Tim bintang retro. Oke, ini aku nggak pernah klaim lagi, nggak pernah komenkan lagi teman-teman. Oke, bintang retro yang di sini. Oke, nggak ada lagi. Kita langsung saja ke inti videonya teman-teman. Kita ke squad kita, the over 140 alhamdulillah. Nah, di sini aku gini ya, aku pakai formasi 4-2-4 karena aku tidak mau mengeluarkan Rivaldo di pemain inti, dan juga tidak mau mengeluarkan pemain inti di tidak mengeluarkan Benzema di pemain inti ya, karena di sini pemain intiku ada Benzema, ada Rivaldo. Karena Rivaldo itu cocok di 2 ST sama kayak konten kemarin, itu aku sarankan kalian buat pakai Rivaldo dengan 2 ST. Nah, di sini ada CM, udah dilihat di sini kawan-kawan udah lihat semua, ada rival, ada Fofana dan juga Toure. Ini CM yang bisa dibilang badak-badak semua, dan Toure ini sangat-sangat luar biasa. Nah, di sini kita aku bakal kasih lihat lagi kalian gameplaynya Toure ya teman-teman ya. Jadi aku udah bilang duluan nih, Toure itu bagus ya. Tapi di sini supaya kalian percaya, kita bakal langsung lihat aja gameplaynya Toure ya. Jadi kita untuk sebelum kita ke gameplaynya Toure di Rival Divisi H2H, kita bakal lihat dulu untuk peningkat kemahiran SB-nya visi itu bagus banget ya. Jadi di sini itu untuk sprintnya 139 bagus banget untuk bagian CM. Kelincahan giring bola lumayan, kesimbangan bagus, kekuatan pun bagus teman-teman untuk si Toure ini ya. Akselerasi juga bagus untuk skill move-nya, dia bintang 4 ya. Staminanya badak sama seperti Fofana. Di sini kakinya 4/5, kurang di kaki doang, dan juga kiri khasnya itu ataupun trade-nya itu adalah pengambilan tembakan jauh dan juga playmaker dan juga tembakan sisi luar kaki ya. Jadi ini bagus banget buat CM. Jadi playmaker itu dia biasanya maju-maju teman-teman ya. Oke. Itu aja untuk review statistik dari Toure. Kita langsung saja menuju ke gameplay H2H Rival Divisi Toure. Oke, ini dia match yang kita tunggu-tunggu. Debut pertama Toure teman-teman di akunnya Coa Rusli ya. Oke, Toure duet sama Fofana. Kita bakal lihat gameplaynya. Pokoknya di sini gameplay yang apa ya? Gameplay pokoknya ya GG Gimang ini. GG Gimang untuk Toure ini teman-teman ya. Biar kalian lihat ini ya gimana gameplaynya Toure ini ya. Siap leg 2 GG. Sama badak Fofana Toure, iya sosok badak. Oke. Okay. Let's go lagi. Oke, okay. Lawanku juga GG pro player ini. GG juga dia mainnya ini. Oke, okay, Toure. Oke, okay, let's go Toure. Let's go Toure, ini dia Toure. Toure si badak. Si badak. Toure ini dia ya, gol pertama. Gol debut Toure teman-teman. Let's go man. Toure anjay. Sui anjir. Toure gol pertama ya. Itu dia ya. Luar biasa. Gol pertama dari Toure ya, hampir aku bilang Toure. Oh, masih dari belakang masih.
Dewa, awas awas. Lawanku anjir. Dia tarik, dia tarik. GG sekali. Asu gol pertama, gol debut. Wih, hampir cuy. Bagus story di belakang anjir. Oke. Naik terus. Terlalu cepat aku umpan, Let's go. Awas, awas. Fofana, menurut Fofana. Bagus sekali. GG. Dikacing sama Saliba ya. Jangan kasih. Bagus Traore. Ngeri sekali anak ini, wahai Traore. Let's go. Hampir saja. Mantap Traore, Traore ya. Bukan Traore, Traore. Bagus sekali Traore ini anjir. Iya. GG sekali Traore ini ya. GG sekali ya. Bahaya ku anjir. Bagus sekali. Apa yang terjadi? Kita tunggu dulu Traore. Maju gerak. Aduh, salah umpan. Iya. Hampir saja Traore. Skrip 119 bagus enggak? Bagus. Lumayan dia. Oke. Di babak pertama 1-0. Masih dengan review gameplay Traore. Bagus gimana Traore ini? Oke. Ini dia Traore. Oke. Umpan yang manis dari Traore. Padahal umpan yang manis dari Traore ya. Sinyal. Sampir. Beli Xabi Alonso aja kali. Xabi Alonso. Oke, awas hati-hati. Oke, hati-hati. Bagus sekali Cafu. Terlepas itu, Balas saja ya, luar biasa. Kalau sama Griezmann mending mana, Coach? Aku mau ganti formasi. Griezmann sih. Oke, atau sama ya. Let's go. Traore udah ada di depan kawan-kawan. Bahaya juga lawanku GG. Terlepas, astaga. Aduh, nggak di-tackle bro. Iya, selebrasi Traore. Sial sekali kawan-kawan. Padahal udah neken tackle loh. Udah ditekan tackle anjir. Sial sekali. Awas hati-hati. Dibalas oleh Karim Benzema. Hey coach, thank you. Aku pakai formasi seperti di holding kayak tai baginya. Dibalas oleh Karim Benzema. Ngeri sekali Karim. Oke, let's go. Mana dia Traorenya. Mana dia Traorenya? Fofana. Awas. Upset. Umpan upset itu. Mau kemana kamu nih? Anjir kamu ya. Anjir. Oke, let's go. Mantap ya. GG ya. Intinya GG, lawanku GG banget kawan-kawan. Ini GG dia. Mantap, respect. Tapi dia nggak respect nggak apa-apa. Oke, dua sama ya. Jadi gol pertama itu golnya Traore. Intinya
Turi kalau menurut aku pribadi Turi bagus teman-temannya, bagus ya teman-teman. Kalian bisa nonton aja lagi, kalau kalian pengen lihat lagi kalian bisa aja nonton lagi, kawan-kawan nonton lagi lihat gameplaynya Turi seperti apa teman. Oke teman-temanku semuanya, yang jangan lupa kalian subscribe dan like juga dan komen juga kawan-kawan ya. Kita berjumpa lagi di lain waktu di konten-konten berikutnya. Salam satu lepas, salam satu hobi, salam satu game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.